Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai penilaian mantan pelatih Arema FC untuk Aji Santoso. Gus Nur yakin tidak ragu menyebut Aji Santoso sebagai pelatih lokal terbaik di Indonesia saat ini. Aji Santoso dinilai merupakan sosok pelatih yang cerdas. Satu di antaranya, nilai lebih yang dimiliki oleh Aji Santoso menurut Gus Nur yakin adalah keberaniannya dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda. Hal itu yang terjadi di tim Persebaya saat ini. Dia, Aji Santoso, sudah mengalami jadi pemain. Dia berani orbitkan pemain-pemain muda, ujar Gus Nur yakin di kanal YouTube Omah Bal-Balan belum lama ini. Aji Santoso adalah pelatih lokal terbaik di Indonesia saat ini. Dia mewakili pelatih lokal lain dan bisa membuat sesuatu. Saya komunikasi terus sama dia, ucap Gus Nur yakin. Tim Persebaya sudah cukup lama tidak menjadi juara di kompetisi tertinggi Indonesia. Terakhir, tim Persebaya Surabaya menjadi juara di Liga Indonesia pada tahun 2004 yang lalu. Pada musim ini, tim Persebaya Surabaya punya peluang untuk mengakhiri puasa gelar. Hingga pekan ke-20 di BRI Liga 1 tahun 2021, tim Persebaya menduduki posisi keempat klasemen sementara. Tim asuhan Aji Santoso tersebut hanya tertinggal 4 poin saja dari pemuncak klasemen sementara Bhayangkara FC. Jika pelatih Aji Santoso berhasil membawa tim Persebaya menjadi juara liga musim ini, Gus Nur yakin pasti akan sangat bangga dengan mantan anak asuhnya tersebut. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya bisa menjadi juara di BRI Liga 1 tahun 2021. Salam satu nyali, Wani.